Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-temanku. Berjumpa kembali dengan Deko Tutorial. Kalian sudah melihat contoh video tadi? Yuk, mari kita buat. Masuk ke aplikasi CapCut-nya ya teman-temanku. Pilih proyek baru. Pilih foto yang mau dijadikan video. Kemudian pilih tambah. Tab foto di timeline ya teman-temanku. Panjangkan durasinya yang teman-temanku inginkan ya. Hapus saja ya layar airnya teman-temanku. Jika sudah pilih fitur overlay ya, kemudian klik tambahkan. Pilih bahan mata lasernya ya, kalian bisa mendownloadnya di YouTube, kemudian klik tambahkan ya teman-temanku. Pilih fitur gabungkan ya, kemudian pilih filter ya teman-temanku tuh. Nah, maka video tadi akan menggabung ya dengan foto yang di sini ya teman-temanku. Kita atur ya video mata tadi tuh supaya pas kena foto matanya ya teman-temanku. Nah, atur di layar tuh teman-temanku. Nah, seperti ini ya. Nah, jika sudah ya teman-temanku, coba kita play ya, dirasa sudah cukup ya teman-temanku, pas tuh di bola mata kirinya ya teman-temanku. Kita akan menambahkan overlay lagi ya teman-temanku untuk mata lasernya ya. Masuk ke video tuh, klik tambah teman-temanku, kemudian klik gabungkan kembali ya, pilih filter. Nah, atur juga ya teman-temanku tuh, paskanlah mata lasernya di layar tuh supaya kena matanya ya teman-temanku, mata sebelah kiri. Oke, atur posisi ya teman-temanku. Kalian bisa mendownload mata lasernya ya di YouTube, cari aja ya teman-temanku bahan mentahan ya mata laser ya, karena saya tidak menyediakan linknya ya teman-temanku. Nah, kalau sudah atur posisi ya teman-temanku tuh, sudah pas, dikira sudah pas ya. Kita play coba teman-temanku tuh. Nah, mata sebelah kanan belum teman-temanku, atur kembali ya teman-temanku. Caranya duplikat aja ya teman-temanku, duplikat yang bahan tadi ya. Ya, coba kita play dulu. Saya kira ini sudah pas ya teman-temanku. Kemudian kita pilih audio ya tuh teman-temanku, klik tuh audio, kemudian ekstrak ya audionya teman-temanku, karena saya akan membuat audionya dari video ya teman-temanku. Klik tambah ya, tuh masuk audionya ya teman-temanku tuh, seperti ini ya, ada di bawah foto tuh, di timeline ya tuh, warna hijau teman-temanku. Karena audionya terlalu panjang, maka saya akan memotongnya ya teman-temanku, sedikit tuh. Coba kita play dulu. Nah, sudah pas ya teman-teman. Ya, begitulah cara membuat mata laser ya di aplikasi CapCut ya. Kalian harus punya bahan mata lasernya ya teman-temanku, bisa kalian cari di YouTube ya. Gampang dan mudah ya teman-temanku. Nah, setelah selesai kalian pilih resolusi ya. Saya sarankan sih yang 4K aja ya teman-temanku. Sudah selesai, ada tanda panah di pojok kanan atas tuh ya teman-temanku, ekspor ya. Oke, sekian dulu ya teman-temanku video kali ini.
Terima kasih sudah menonton video ini ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.